Assalamualaikum. Kembali lagi di My Channel. Kali ini saya mau bagi resep sup daging istimewa. Bahan dan cara membuatnya, 250 gram daging segar, 1/2 potong seperti ini ya guys. Setelah selesai kita potong, kita didihkan air ya guys. Kita didihkan air kurang lebih 1 liter ya guys. Setelah mendidih, kita masukkan dagingnya ya guys. Kita aduk dan kita tutup supaya matangnya lebih cepat ya guys. Bahannya 5 buah wortel, 3 buah kentang ukuran sedang ya guys, 1 buah tomat, 5 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, 2 butir kemiri, 1/2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan tambahkan 1/8 sendok teh merica bubuk. Caranya, kita potong sayurnya dulu ya guys. 2 batang seledri, 1/2 potong serong seperti ini ya guys. Setelah wortelnya kita potong semua, kita potong kentangnya ya guys. Kita belah kentangnya dan kita potong. Jangan terlalu kecil ya guys, agak besar-besar seperti ini. Lalu kita potong tomat ya guys. Kita potong seperti ini ya. Setelah kita potong semua, kita masukkan ke dalam panci ya guys. Kita masukkan wortel dan kentang ya guys. Kita aduk. Dan kita tutup ya guys. Tunggu sampai wortel dan kentangnya matang. Oke, lalu kita haluskan bumbunya ya guys. Tambahkan garam, dan merica bubuk. Kita
kita haluskan sampai halus ya guys. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita tumis ya guys. Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai aroma bumbunya keluar ya guys. Setelah aromanya keluar seperti ini, kita matikan kompor dan kita masukkan ke dalam sop. Kita masukkan ya guys. Lalu kita tambahkan kaldu bubuk dan gula pasir. Kita aduk. Dan kita tutup lagi ya guys. Setelah sayurannya matang, lalu kita masukkan potongan tomatnya ya. Terakhir kita masukkan seledri ya guys. Kita aduk dan sop daging sudah matang. Kita matikan kompor ya guys. Oke, kita plating ya guys. Pasti disukai anak-anak ya guys, karena rasanya enak dan pas untuk menu di rumah ya guys. Nah, ini dia sop dagingnya sudah siap dihidangkan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys, di like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapat notifikasi video terbaru dari kita.